Alright, kali ni aku nak kongsikan pengalaman aku shoot di Johor dan terkandas di atas bot tengah panas. So, kejadian ni berlaku sekitar tahun 2022, iaitu tahun lepas. So, kita orang ada shoot di sebuah resort dekat bahagian Desaru. So, bila sampai di hari kedua, kita orang bertolak daripada resort menuju ke JT, lebih kurang 25 km. So, sampai je JT, kita orang berangkut semua barang lighting. Aku ingatkan nak interview dekat situ. Rupanya, diorang nak interview dekat resort, tapi dah ada barang lighting apa semua, takkan nak tinggal. Bawa semua barang lighting, bawa pergi naik bot. Okay? Naik bot besar and then dan kita menyusurilah sungai kat situ. And then bila dah sampai sebuah kampung tu, kita punya aktiviti seterusnya adalah shoot pasal madu kelulut, and then shoot pasal penanaman mango, and then shoot pasal permainan jong. Okey, permainan jong ni adalah permainan orang Melayu waktu zaman Johor Riau, okay, sebelum Belanda dengan Inggeris memisahkan kita dengan Indonesia. Okey, permainan tu masih ada lagi di Johor. So bila dah habis pasal dekat darat tu, kita nak bergerak menuju satu tempat lain. Waktu nak menuju gerak tempat lain tu, bot besar kita orang tu terkandas. Okey, dah memang tak boleh sebab air dah surut, so dia tak boleh gerak. So ini, lepas tu kita orang gunakan alternatif, orang kampung tolong pakai bot kecil untuk minta bantuan. So berlayarlah kita pakai bot kecil tu, tapi dekat je depan tu saja pun terkandas bot kecil. So waktu tu memang panas gila, memang tengah hari panas, bot tu pun dah panas, bot fiber tu dah panas, kasut tu terpaksa lapik buntut. Kau pilih sama ada buntut ataupun kaki. Kalau kau kaki, kau kaki lah. Kalau kau buntut, kau buntut, memang tak duduk, memang panas. Patah balik and then transfer pula penumpang daripada bot besar pergi bot kecil, pergi ke darat. So daripada darat tu kita orang minta bantuan orang kampung, orang kampung hantar kita orang naik kereta dengan naik motor pergi ke JT yang lebih dalam. So bot yang terkandas tu terkandas lah, minta tolong orang lain, akan ada bot lagi pergi dekat JT yang dalam tu. So daripada motor beralih lah, angkat barang equipment apa semua. Ada yang naik motor, aku punya crew videographer aku bawa motor, ambil kita angkat barang, and then ada videographer bawa kereta untuk alihkan crew lain pergi ke JT yang lebih dalam. So bila dah sampai JT yang lebih dalam tu, naik pula bot lagi satu menuju ke tanah besar. So bila dah menuju ke tanah besar tu, menuju ke resort lebih kurang 25 km. Sampai resort, aku cakap boleh tak minta production manager untuk belikan air. Aku dah tak buat yang tu dah, aku terus direct dengan orang hotel, dengan orang resort. Aku cakap aku nak makan tengah hari dan minum tengah hari untuk aku dah semua barai. Habis tu kita orang baru sambung shoot interview yang bawa lighting semua tu dekat resort. Kau bayangkan lighting buat pada resort, bawa pergi naik boat, boat terkandas, patah balik. Lepas tu tiba tanah, pergi balik JT, JT patah balik ke tanah besar, tanah besar pergi ke resort, baru shoot interview. So kat sini nak cakap kan, pentingnya communication. So sebelum buat apa-apa tu, kena communicate dulu, and then kena planning. Okay, jangan kelut sangat. So itu saja pengongsian aku untuk bulan Ramadan tahun 2022, shoot dekat Desaru. So terima kasih.